Kontak terhubung Panama Mekahan dari ini Rabu 1 September 2021 menyatakan bahwa reward perkara ataupun juga kesepakatan untuk keuangan Panama dan Korea menyatakan atas nama Pemerintah Nasional Indonesia di Jakarta pengurusan lanjutan menyangkut juga keterwakilan kontaknya Ibu Polisi Diana. Kontak menyatakan keterkaitan kepada persoalan marahnya usaha tambal ban dan perbengkelan juga yang menyatakan sungguhnya koordinasi kontak terhubung kepada Ibu Polisi Diana. Sungguhnya menyangkut tentang keuangan kepada Dewan Kornel ataupun juga perkara pemberian supranatural yang berlangsung pada tahun-tahun 2008 yang mana informasi telah menyatakan bahwa perkara supranatural hakim Muhammad Minggu sendiri terkait pula pada perkara sendiri sebidang usaha tambal ban atau perbengkelan yang kemudian ditangani oleh Polisi Diana. Untuk menyatakan nama Dewan Kornel definitif dirugikan keterkaitan statusnya sebagai perintis perkara supranatural sejak tahun 2008 di mana menyangkut juga tentang perkara usaha tambal bannya yang pada momen kali ini dinyatakan perlu dikonfirmasi keterkaitan kepada Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta ataupun juga keterwakilannya di daerah atas nama Ibu Polisi Diana dan telah diadakan kesepakatan pada momen kalender ini, kontak terhubung pemerintah Indonesia yang menyatakan Ibu Polisi Diana ikut serta untuk kesepakatan pengurusan keuangan Panama dan Kornel di mana secara fokus terkait juga kepada persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi dan itu pun terkait dengan pihak-pihak yang terhubung orang telekomunikasi ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menunjuk kepada Ibu Polisi Diana untuk pengurusan tentang keuangan ataupun kesepakatan proyek Panama dan Kornel orang yang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi menyatakan konfirmasi Ibu Polisi Diana dan kontak juga menyangkut tentang perkara ketersangka hakim Komando Gusung Grip Awam ini sungguhnya atas nama residivis bidang usaha tambal ban atau perbengkelan sejak tahun-tahun sebelum tahun 2008 mana perkara ini menyatakan keterkaitan perkara-perkara lain yang ikutinya seperti politik nasional Indonesia termasuk juga politik lokal atas nama para tersangka yang keterkaitan juga kepada jaringan pertemuan mereka yang menyatakan sudah teridentifikasi atas nama Ibu Polisi Diana dengan kontak konfirmasi pada momen kalender ini untuk acuan pengurusan lanjutannya pada yang terang di 1666 dengan kondisi kafir ini. Untuk menyatakan bahwa nama Rukunan yang definitif akan diperhitungkan untuk keterkaitan pengalaman telekomunikasi kontak dari operatornya yang berlangsung hingga tahun 2021 ini dan terbukti memang nama Rukunan berstatus sebagai korban utama aktivitas bullying dengan metode supernatural human commanding usung grip para tersangka ataupun pelaku yang telah diidentifikasi status dan identitas pihak mereka hingga tahun 2021 ini mana kontak terhubung menyatakan mereka definitif merupakan satu jaringan bersama yang berkomplotan untuk mengkamuflasekan aktivitas operasinya kembali bidang usaha tambal ban atau perbengkelan mereka sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini yang menyatakan telah diantisipasi berdasarkan kontak informasi klaim internet ID 1666 polisi kawal ini dan kontak lanjutannya atas nama Polisi Diana kontak konfirmasi Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta keterkaitan perkara tersangka mereka yang telah dipegang oleh kepolisian Indonesia mereka dinyatakan memiliki catatan kriminal bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan sejak tahun sebelum 2008 mana pada momen tahun 2008 hingga tahun 2021 ini status mereka telah ditangani ataupun juga menjadi persoalan kembali atas dasar klaim internet ID 1666 yang polisi kawal ini mereka menyatakan definitif memang menyiapkan kegiatan supernatural yang berkamuflase pada bidang keseharian seperti juga pertemanan ataupun juga menyangkut tentang keluarga seperti juga harta warisan dan juga menyangkut perkara lainnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan dengan kamuflase aktivitas melalui metode supernatural ataupun human commanding usung grip untuk menyatakan mereka berkepentingan besar juga berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kombinasi pertemanan mereka bersama non pribumi
kegiatan kajian-kajian atau memberikan yang juga menyangkut kepada agama-agama lokal mereka. Sebenarnya juga Biku Genjang ataupun suku lokal daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk menyatakan perkara tersebut teridentifikasi dengan mengacu pada pengalaman telekomunikasi kontak bodi pemerintah supranatural atas nama yang terakhir 1660 Discovery. Yang kemudian berlanjut juga dengan konferensi-konferensi 1660 Discovery ini. Kota Teluk menyatakan pengalaman telekomunikasi ini tersambung juga dengan kalangan entertainment nasional Indonesia Butuh Jakarta. Lain juga daripada pemerintah nasional Indonesia Jakarta untuk pembuktian lanjutannya. Terkaitan klaim itu yang ayat 1660 Kodis Discovery ini. Menyakui eksistensi perkara fenomena supernatural atau melim ini. Dan judul 1660 Kodis Discovery ini. Dia menyatakan bahwa Nebon Cornell definitif diakui untuk perintisan perkaranya sejak tahun 2008. Secara tingkat nasional, termasuk juga tentang kelanjutannya, mana menyangkut polemik tentang rivalitas ataupun persoalan politik lokal daerah-daerah dan suku lokal masing-masing, ataupun juga menyangkut tentang kegiatan keseharian. Untuk menyatakan mereka mencakupkan perkara ini, termasuk juga ke dalam kegiatan keseharian. 1660 Kodis Discovery ini dinyatakan perlu untuk menghubungi pemerintah nasional Indonesia Republik Jakarta terkait juga persoalan fenomena supernatural yang sama, mana Nebon Cornell dinyatakan merupakan acuan untuk pengurusan perkara supernatural secara nasional Indonesia. Terkait tentang hal ini, maka kontak terus menyatakan Nebon Cornell memiliki ganti kerugian atau reward perkaranya dengan kontak konfirmasi menyangkut juga kepada nama Ibu Polisi Diana bagi kontak lanjutan pemerintah nasional Indonesia. 1660 Nebon Cornell Discovery ini pada momen kalender ini telah melangsungkan kontak konfirmasinya di mana keterkaitan pengalaman telekomunikasi kontak body feminine supernatural yang dimasukkan oleh terakhir 1660 Nebon Cornell Discovery ini merupakan momen istimewa untuk internasional millennium ini. Keterkaitan pengalaman fenomena supernatural yang terjadi, Nebon Cornell dinyatakan sebagai pahlawan untuk pengurusan eksistensinya secara internasional melalui internet global. Termasuk juga tentang statusnya sebagai perintis dari eksistensi pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung. Nebon Cornell dinyatakan mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam kitab keterkaitan pengurusan perkara supernatural yang dimasukkannya, di mana hal tersebut merupakan satu keistimewaan juga untuk pengurusan keuangan ataupun juga ganti kerugian perkara kepada Nebon Cornell. 1660 Nebon Cornell Discovery ini merupakan perkara supernatural yang diakui secara internasional, di mana termasuk juga kontak konfirmasinya kepada negara-negara pada momen berlangsung ini. Untuk berlangsung menyatakan bahwa tokoh-tokoh nasional Indonesia termasuk juga untuk kontak informasi ataupun kegiatan konfirmasi pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung malamnya pun juga acuan kepada terakhir 1660 ini. Kepolisian Indonesia menyatakan bahwa perkara internet air 1660 Kodis Discovery ini adalah perkara yang valid dan berkemungkinan untuk dipastikan untuk dibuktikan dengan juga pengurusan lanjutannya atas nama Alien Forensic Human secara internasional pada awal ini. Kode nasional Ethereum Galactica menyangkut tentang kedatangan fenomena supernatural abad milenium dengan kode Human Command Ghostroom Grip, kode Yehova, kode Milenium. Pada terhubung menyatakan para tersangka atau pelaku tersebut definitif berkaitan dengan fenomena peristiwa maraknya suatu tambalban atau pembengkelan secara nasional Indonesia. Maka kontak konfirmasi terus dilanjutkan untuk kegiatan catatan kriminal kepolisian mereka. Sejak tahun-tahun berlalu, mana pada momen 2021, Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta menyatakan sudah terhubung kepada kepolisian untuk menginventarisir status mereka sebagai tersangka sejak tahun-tahun sebelumnya. Perkara supernatural abad milenium ini dinyatakan merupakan konspirasi pertemanan dunia kriminal dengan keterkaitan juga kepada oknum ataupun juga pertemanan. Mana drama 1660 Kodis Discovery ini merupakan sampel perkaranya untuk status korban, aktivitas ketersangkaan supernatural Human Commanding Ghostroom Grip dimaksud.
Bagaimana keterkaitan tentang pengalaman telekomunikasi ini? Nomor 96 ruang kursus kaupin ini. Kemudian pada momen ini. Sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan update dan informasinya melalui sosial media utama. Momen perkara fenomena supernatural Pak Melim ini kembali menyatakan telah diketahui oleh pemerintah nasional Indonesia dan pengurusannya menyatakan definitif diakui atas nama yang terakhir di nomor 66 dalam kondisi konteks pengalaman telekomunikasi ini menghubungkan nama Ruan Kornel keterkaitan kepada nama itu Polisi Diana untuk pengurusan keuangan pada nama Ruan Kornel. Konteksnya pemerintah nasional Indonesia untuk kepastian tentang pengalaman berperkara supernatural dengan perlawanan perintisan eksistensi perkaranya melalui internet global ayat 1666 dalam perintah supernatural apa pelin ini definitif eksis melalui internet, sosial media, pengurusan perkaranya dan juga alihnya melalui Google dan juga termasuk link ke websitenya di sana, seperti juga Blogspot dan WordPress. Berkaitan juga pada perkara pertemanan. Indikasi dan juga observasi secara keseharian. Perkara supernatural ini dinyatakan bukan perkara yang misteri secara percakapan sosial dan menyangkut juga perkara misterinya juga juga perkara dunia kriminal dan juga tentang harta warisan. Konten menyatakan nama Ruan Kornel definitif terhubung dengan para tersangka. Upaya menyangkut tentang konteks telekomunikasi pengalaman supernatural ini memang benar misteri menyangkut percakapan pertanggungjawabannya sebenarnya juga tentang maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan yang berjalan ataupun juga keterkaitan tentang internet ID 1666 dalam kondisi kaupin. Konten pemerintah nasional Indonesia telah dilangsungkan dengan kepastian
Pengalaman telekomunikasi kontak bodi supranatural dimaksud telekomunikasi melalui program-program televisi Indonesia. Konteks konfirmasinya termasuk pada televisi-televisi Indonesia. Untuk kepastian keterkaitan fenomena supranatural abad modern pada perkara-perkara ketersangkaannya, aktivitas supranatural tersebut dalam segmen-segmen perkara ini. Konten menyatakan 1666 yang kodis kawafin definitif alibi yang dipercayakan secara nasional Indonesia jaringan televisi nasional termasuk juga politik secara nasional Indonesia. Konteks sosial masyarakat yang menyangkut tentang update ataupun informasi perkara dimaksud. Pengalaman supranatural di tahun milenium dengan juga menyangkut klaim nak menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab menyatakan telah diketahui oleh aparat pemerintah. 1666 dalam kondisi kafir ini diakui penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab. 1666 dalam kondisi kafir ini menyatakan terhubung secara internet global pada sosial masyarakat Indonesia mengaku merintis eksistensi perkara supranatural abang menimbul tersangkaan Simen Komando Linggur sendiri yang dipastikan memang benar tidak mengada-ngada karena daripada itu konten yang terhubung menyatakan pemerintah nasional Indonesia memiliki keterwakilan untuk konfirmasinya atas nama internet ID 1666. Bukan internet mengada-ngada dan juga menyangkut pengurusan keuangannya dan kerugiannya pada nama Iron Connect dan kesepakatan yang tertera dalamnya dan juga keterkaitan penjelasan basic tuntutan ganti kerugian keuangan dimaksud. Eksistensi perkara pengalaman supranatural keterkaitan juga tentang klaim terjadinya marah usaha tambal ban dan perjanjian yang menyangkut tentang rintisan eksistensi perkara supranatural secara bersamaan di tahun-tahun lalu. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, 1666 yang kondisi kawafir ini menyatakan independen dan mampu terhubung kepada pemerintah nasional Indonesia untuk keterkaitan komitmen pengurusan keuangannya. Mana hal ini juga menyangkut keterwakilan konteks kepolisian kepada nama Ibu Polisi Jana. Untuk menyatakan nama Irwan Purnir secara tahap demi tahap akan berstatus independen untuk pengurusan keuangan karena juga keterkaitan pengurusan keuangan masuk dapat dilangsungkan mulai nomor rekening biar diisi pedes nama Irwan Purnir sendiri. Zunam 320 1008235 536
Kembali dapat diulang nomor rekening BRI Inggris uang kornya 76320 100 8235 536. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Konfirmasi tersangkaan Simen Komanding Gus Jumri awal ini telah dapat dipastikan memang mengusahakan aktivitas supernatural kriminal. NN Farm International adalah konfirmasi untuk kepastian pembuktian alibi yang tidak ada di 1666 pada setahun.